perasaan saya lah. Saya nervous, saya gemetar, saya teruja. Sebab kita buat kerja dengan orang yang baru. Saya tak ada pengalaman yang begitu besar. Rasa sangat bersyukur kerana diberi kepercayaan. So happy sebab diberi peluang. Kami dah rehearsal semalam, so saya rasa everything okay kot. Sekarang saya tengah tunggu Anugerah Lawak Warna yang akan berlangsung sekejap saja lagi. So, stay tune. Kita mengucapkan terima kasih kepada Astro Warna khasnya. Yeah. Dan juga peminat-peminat senario yang masih lagi setia bersama senario. Dan kami rasa budi baik anda, hanya Allah saja yang membalas. Yeah. Sedih sebab saya ini tak buat lawak. Saya ni gila-gila je, bukannya lawak pun. Saya sebenarnya tak menyangka sama sekali sebabnya saingan saya pada kali ini kuat-kuat ya. Tapi mereka di luar sana berhak menilai. Kadang-kadang kami rebah tetapi kami bangun juga untuk memberi anda semua gelak ketawa supaya kita tidak boring dalam hidup kita. Saya bersyukur banyak, alhamdulillah ini semua atas izin dia. Sebab itulah orang cakap ini semuanya rezeki daripada Allah. Sebenarnya apa yang dicalonkan, siapa saja yang dicalonkan, tak kira menang ke kalah ke, semuanya hebat-hebat, semuanya anugerah Allah.